Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentang ma'rifatan qasar tentang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala beri peluang yang kedua duduk dalam majlis ilmu kita pada malam ni, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan sayang pada penuntut-penuntut ilmu. Setiap kali orang main nak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan guna perkataan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata-kata aluan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mai belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kehadiran kita juga insya-Allah akan tergolong dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang merempuh dan menempuh jalan mai nak belajar ilmu agama Allah SWT, maka Allah akan bagi dia tu mudah untuk masuk dalam syurga Allah. Dan moga-moga kehadiran kita ni akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Berkat kita duduk dalam taman-taman syurga di dunia, akan juga dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam syurga betul nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentang muslimin rahmati oleh Allah, hari ini ada 2-3 kajian yang dibuat oleh beberapa NGO-NGO kesihatan menunjukkan satu hasil yang agak membimbangkan. Hasil dia adalah 2 daripada 5 orang remaja sekarang ni dia menghadapi beberapa masalah termasuk stres, kemurungan, dan dia mai lebih parah lagi, dia jadi sakit jiwa. Jadi sakit jiwa. Dan penyakit ini akan mencapai level nanti pada 2030 dan 2050, antara 2030 dan 50, antara penyakit yang akan duduk ranking nombor 2 selepas sakit jantung. Sakit jantung nombor 1. Nombor 2 adalah sakit jiwa. Orang Pulau Pinang kata SER. Otak tak apa-apa. Something wrong somewhere. 2030. Sebab apa? Sebab manusia ni dia ada 2 benda. Satu, jiwa. Satu, harta dia. Kualiti jiwa dia tak sama dengan kuantiti harta, tak sama dengan kualiti jiwa manusia. Ada orang yang dia tiap-tiap hari dia pulun untuk mencapai kualiti, untuk mencari kuantiti harta, tapi dalam masa yang sama dia lupa untuk cari kualiti jiwa. Jiwa manusia ni dia nak tenang ni dengan apa? Dia ada beza di antara senang dengan tenang. Ramai di kalangan kita yang ulun siang malam ni cari senang, ada di kalangan kita yang cari tenang. Tetapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ramai kalau kita nak cari satu benda yang nama dia senang adalah latar belakang dia harta. Kalau kita nak cari tenang, latar belakang dia jiwa. Kalau orang yang nak tahu antara kualiti jiwa dengan kuantiti harta tu adalah nak tengok jiwa kita,
Kita semua hari ini tanya diri kita sendiri. Daripada pagi sampai malam, kita punya masa kita, harta kita, tenaga kita, kita spend ke arah mana? Nak cari tenang atau nak cari senang? Jawapan yang kita akan dapat adalah ramai kita ulun nak cari senang tapi kita lupa pada tenang. Bukan bermakna orang tu bila dia cari senang, dia mesti kena lupa ke tenang. Ataupun orang yang cari tenang mesti lupa ke senang. Makna dia, dia duduk di masjid, tasbih, zikrullah sampai tak mau kerja, tak mau sampai tak mau cari dunia, tak. Tetapi manusia antara dua benda. Di antara kita utamakan ke antara senang dengan tenang ni, kita tak tahu nak dahulukan yang mana. Sebab formula yang sangat salah yang sedang dikalkulit oleh manusia sekarang ni adalah orang kata kalau dia senang, mesti dia tenang. Sedangkan ini adalah satu kiraan matematik yang sangat salah. Sebab senang tak ada kena-mengena dengan tenang. Dua benda yang sangat berbeza, dua benda yang tak kena-mengena langsung. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita tengok, bukan tengok di tempat kita ni. Kita tengok artis-artis luar negara dan artis-artis barat yang mereka ni semua benda mereka ada. Hana kata mereka ni nak senang, bukan kata dari segi harta, dari segi rumah. Rumah kita ni tuan-tuan, tengok sini lah, tengok sana apa. Rumah kita ni bolehlah paling paling canggih 2 biji kereta, 3 biji kereta boleh parking. Luar negara, artis tu tuan-tuan, rumah mereka bukan boleh parking kereta. Rumah mereka tu macam satu daerah yang besar, boleh parking kapal terbang, helikopter peribadi boleh turun, punya besar rumah tu. Tetapi semua benda dia ada. Hana kata dia glamour, dia glamour. Hana kata duit, dia duit banyak, duit banyak. Hana kata dia orang tak kenal, semua orang kenal. Semua benda ada kat dia. Tetapi walaupun rumah dia besar, walaupun harta dia banyak, dia senang tapi dia tak tenang. Bukti dia, berapa banyak artis, artis luar negara yang mati sebab overdose dadah, minum arak yang banyak, jumpa mati di hotel. Siapa dia tu, hak kerja buat lawak tu? William apa? Apa payah, cemang apa macam ni, tak tengok TV macam ni, warak, dia ni tasbih, zikrullah, betul lah, aku payah cakap dengan apa ni. Aku tak ingat ada orang putih tu, lantak dia lah. Ada lah seorang orang putih ni, dia rajin berlakon agama komedi. Kata buat lawak ya. Sangat menajubkan, terlepas dia mati di bilik hotel, overdose dadah, di tangan dia pegang lagi dadahnya, dia makan banyak, dia jadi mati. Kita pun heran. Hang kerja dia buat lawak ke orang? Hang kerja hibur ke orang? Hang kerja bagi orang seronok dengan hang? Tapi sebab apa pula hang mati macam tu? Sebab walaupun dia senang, duit dia berlambak, tapi dia tak ada ketenangan yang Allah tak bagi kat dia. Tapi berbeza dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ni walaupun rumah mereka tu rumah yang kecil, tetapi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kat mana? Yang sekarang ni bila kita pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ni rumah Nabi yang makam tu kan, tang ni berhampiran. Sini kita jalan tu yang yang kena jalan cepat tu, Pak Arab suruh kita jalan, ya Allah, ya Allah. Jadi kita tak kita duduk lama tu. Tahun ni kita kalau jalan, tahun ni kita slow sikit. Sebab pergi umrah boleh nampak saya cakap tu. Kita boleh relax sikit, doa, perimbang sikit, banyak doa ke apa ke, selawat ke apa panjang, tak marah, tak marah. Sini rumah, siapa? Rumah Nabi SAW dengan Aisyah, bertentangan dengan tu, opposite, betul-betul ni lah. Rumah Hafsah radhiyallahu ta'ala dululah. Jadi rumah, rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan rumah tu sebagai apa? Dalam bahasa Arab dua, satu baitun, satu manzilun. Orang panggil rumah. Bait rumah, manzil rumah. Kedua-dua ini tidak dinamakan kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi tu nama apa? Nama hujrun. Hujrun tu nama apa? Bilik. Tuan-tuan pernah jumpa dalam Quran surah Hujurat, maknanya bilik-bilik. Kisah yang berlaku, satu orang Arab Badui mai khiyau depan rumah Nabi SAW. Saya ingat tu ayat Quran,
la taj'alu du'a ar-rasul la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, jangan angkat suara kamu lebih daripada suara suara nabi. Ayat itulah tertulis di atas betul makam nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, lalu dia tertulis ke atas itu, jangan angkat suara hampa lebih daripada suara nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu tertulis. Saya nak abang, rumah nabi kecil je, tak besar mana. Rumah nabi ni kecil tak besar mana pun. Sehingga tetapi tuan-tuan, saya nak abang, walaupun rumah yang kecil, tapi nabi sallallahu alaihi wasallam boleh hidupkan rumah tu dengan amal soleh sehingga nabi boleh sembahyang sampai bengkok-bengkok kaki di dalam rumah. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat tu, dia tanya, bukankah Allah ampun dulu kini selamanya dosa Allah dah ampun dah, sebab apa yang macam memberatkan diri sangat? Dan hadis yang masyhur kita tahu, afala akunu abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang dimakasih dengan Allah? Rumah biasa tetapi melahirkan manusia luar biasa. Bahkan bangunan-bangunan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunan yang biasa. Pelepah tamar, kadang-kadang lantai pasir aja, tanah saja, berdindingkan apa? Pelepah-pelepah tamar, bumbung pun pelepah tamar, biasa. Masjid itu bukan macam masjid sekarang ni dengan aircon selesa semua dah. Dulu biasa je masjid itu. Umar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, umar hadisin yang besar. Umar dia tak besar mana. Banyak buyutus sahabah kecil-kecil je. Bila bangkit kena kepala ni kena kat siling atas, bila tidur tu kaki nak lunjuk tak lepas, nak lunjuk di bawah. Tetapi lahir daripada masjid dan rumah, walaupun kecil biasa dan tak selesa pada anggapan kita, lahir manusia luar biasa. Lahir manusia sehebat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bila dengar mak dia bebai, mak dia ambil kerusi duduk depan rumah, mak dia bebai, mak dia kata, aku tak mau makan nasi, aku tak mau minum ayam, biar aku kena panas, biar aku mati, biar orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, sehingga dia bunuh mak dia sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia dengar mak dia panggil pelik pelik macam tu, dia lari mai, dia kata, ya umma, wahai ibu kesayangan aku, la taf'ali ya umma, wahai ibu kesayangan aku, jangan buat macam ni. Law anna laki mi'ati nafsan fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini, andai sekiranya aku ada 100 orang mak dan 100 orang mak ni perangai yang sama, berkerusi depan rumah, bebai, tak mau makan, tak mau minum, biar kena panas, beratur sampai hujung sana tu, dan saya kata dia kat mak dia, aku sanggup lihat mak aku daripada nombor 1 sampai 100, satu demi satu meninggal dunia di hadapan aku, tetapi nak abad kata aku nak tinggal agama, tidak sekali-kali, aku tak akan tinggal agama aku sendiri. Jiwa manusia luar biasa lahir daripada satu rumah yang sangat biasa. Begitu juga berlaku pada Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana Sayyidina Umar utuskan dia untuk tawan kerajaan Rom ketika itu, tetapi langkah-langkah tu dah jadi macam kita kata ada sedikit kesilapan, sehingga seluruh jamaah daripada Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ditawan oleh kerajaan Rom. Maka kerajaan Rom ketika itu apa dia kata? Kalau hang sanggup tukar agama hang daripada Islam jadi kepada Nasrani, aku akan bagi separuh daripada jajahan takluk untuk hang. Maknanya daripada Perlis sampai ke Melaka hang ambil. Melaka turun bawah apa semua, Kelantan, Terengganu, Terengganu apa, Johor lah apa semua, Pahang apa semua sikit, ambil kat hang. Separuh dia aku, separuh dia kat hang. Semua hang ambil. Cukai yang ambil, GST yang ambil, BRIM aku bagi buah ambil, semua bahagi, pakat dua orang sikit, kalau hang terima. Nombor dua, aku sanggup jadikan hang sebagai menantu aku. Hang nikah dengan anak perempuan aku. Dia punya bersungguh nak suruh sahabat ni keluar dari Islam. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, manusia yang lahir daripada tarbiyah dan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ini punya kuat iman dia, dia kata aku tak mau, aku tak layan. Maka apa dia buat? Dia panggil rumah,
Rumah tu apa? Sharp shooter. Pemanah-pemanah handal. Dia kata, hang salib dia ni, di atas tempat yang tinggi, hampa set-set rumah ni apa hampa buat? Hampa pegang anak panah, hampa acah. Hampa kejut dia. Mana dengan fire dia? Kejut dia. Sembok tang ni, fire tang ni, fire celah petiak, fire celah pinggang. Biar dia takut. Sebab aku tadi pakai plan A. Plan A tu plan baik. Tapi dia tak nak. Sekarang aku pakai plan B. Plan kasar sikit. Fire, 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 fire. Abdullah bin Uzafah muka setitik tak ada apa. Buat relax aku tu je. Tak ada perasaan. Tak ada nampak macam nak berubah hati. Dia turun dia balik, dia tanya dia macam mana. Hang nak terima? Dia kata, aku tak mau terima tawaran tu. Aku tak nak tinggal agama Allah. Okey, tak apa. Apa dia buat? My plan C, plan kasar sikit. Dia ambil bekas yang besar. Dia didihkan ayam dalam tu yang banyak. Dia nak tolak Abdullah bin Huzafah. Dan proses untuk membakar, untuk mendidih dan merebui Abdullah bin Huzafah, dia melihat di hadapan mata dia sendiri. Orang ambil periuk besar, orang bakar api, dia tengok benda tu. Saja supaya nak berubah hati kot-kot sebelum masak ayak tu. Masak dah apa semua, mendidih semua, beratok semua jemaah dia. Abdullah bin Huzafah di belakang sekali, yang kawat jemaah dia seorang tu di depan. Maka apa dia buat? Dia bertolak dia. Jemaah yang pertama tu tolak. Mati syahid. Salah seorang jemaah daripada Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu mendidih dalam keadaan ayam panas tu, mati syahid dia. Maka lantas muka bin Abdullah bin Huzafah diselubungi rasa sedih dan ayam mata dia mula keluar. Maka pegawai-pegawai dan pengawal tu, mereka kata, okey berhenti san. Pihak raja mereka beritahu, wahai tuanku, kami nampak dia ni nampak macam berubah dah. Mari kita panggil dia, tanya dia. Kut-kutlah dia dah berubah hati dia. Panggil dia turun, duduk di bawah. Maka mereka pun tanya dekat dia. Raja tu kata kat dia, raja kata kat dia, kan aku dah bagi tahu kat hang, kalaulah hang terima tawaran aku yang awal tadi, hang dah jadi orang yang kaya, hang dah jadi orang yang hebat, hang jadi menantu aku, hang tak kehilangan kawan hang. Abdullah bin Huzafah As-Sami radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, aku bukan menangis sebab aku kawan aku meninggal tu. Raja tadi pelik. Dia kata, hang tak menangis disebabkan tadi tu. Lepas tu hang menangis sebab apa? Dia kata, aku menangis disebabkan aku ni hanya ada satu je nyawa. Kalaulah nyawa yang ada kat aku ni sebanyak bulu-bulu di badan aku, aku akan suruh semua nyawa aku ni beratur panjang dan seorang-seorang aku akan korbankan jiwa mereka fi sabilillah. Mendengar kata-kata Abdullah bin Huzafah, Raja Rum tadi sangat pelik. Dia kata, aku memang sangat macam aku tak boleh goda orang lah, maha pelik lah. Tapi ada ego, nak lepas saja tak mau. Dia kata, aku boleh lepaskan, tetapi hang kena kiss day aku. Cerita ni ada dalam Hayatul Sahabah yang tulis oleh Imam ni apa Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Dia cium di kepala. Cium di kepala. Abdullah bin Huzafah kata, boleh, tapi aku tak mau aku seorang balik. Aku nak semua jemaah aku terlepas daripada masalah. Maksudnya, bukan aku je terlepas. Semua orang aku nak hang lepas. Dia kata, okey, kami akan lepaskan dia. Maka dia pun lepaskan dia, letak dia. Di mana? Semua dia mahu sekali baliklah. Bila semua orang balik, dia pun cerita kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bangun. Sayyidina Umar kata kat mereka, kata kat semua orang, sekarang ni semua bangun, kiss day Abdullah bin Huzafah As-Sami dan semua dia mahu dia. Sebab kekentalan iman yang ada kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita cari tenang, hari kita cari senang, kita lupa kepada ketenangan yang Allah nak bagi pada kita, sedangkan ketenangan tu hanya akan dapat dengan beberapa benda. Antara benda besar yang boleh menenangkan manusia hari ini, kita tengok hari ini tuan-tuan, jiwa manusia ni dia tak tenang dah. Jadi serabut manusia. Sebab manusia duk cari satu benda, cari duit, yang duit tu dia takkan lekat di tangan manusia. Kemewahan, kesenangan dalam keadaan kita lupa pada Allah, dia takkan senang, dia akan hilang, manusia jadi stres. Bila dia jadi stres ni, hati jadi kering. Dia boleh buat apa saja dia nak buat, dia boleh buat. Terutama bila apa? Dia nak buat dosa
dia takkan rasa ragu-ragu dengan dosa dia nak buat. Antara benda yang boleh menyebabkan manusia jadi resah adalah apa? Adalah bila mana dosa dan maksiat yang dibuat oleh manusia akan menyebabkan jiwa manusia jadi resah. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sama'an, bila sahabat tanya, mal ithmu al khairu husnul khuluq, al birru husnul khuluq, yang kata baik itu adalah perangai yang baik, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayya tali'a alaihi nas, yang kata dosa itu ialah yang mana bila hang buat satu-satu benda, hang tak mau orang tahu dosa yang hang buat tu. Dan yang kedua, dia akan meresahkan jiwa. Orang mukmin kalau dia buat salah dan dosa, dia akan menyebabkan jiwa manusia jadi resah. Jadi tak ketahuan, dia rasa macam resah, dia tak selesa. Tu makna dia hang tu orang Islam. Yang kedua, hang bila buat dosa, hang tak mau orang tahu benda tu dosa. Kalau dua benda ni ada, masa hang buat satu benda, maka hang sedang buat satu benda nama dia dosa. Tapi tuan-tuan, saya nak bang, kalau kita buat satu dosa, kalaulah kita buat satu dosa dan hati kita ada rasa tak selesa bila kita buat dosa, tuan-tuan kena syukur pada Allah. Sebab hati tu, dia wiring dia semua cantik elok lagi. Kalau tuan-tuan buat dosa, maksiat, apa-apa salah, tapi tak ada apa dalam hati tu, muka macam relax je. Maksudnya ada sesuatu yang tak kena. Dia mula-mula bila kita buat, kita rasa takut dan gelisah. Lama-lama dia akan jadi tenang buat dosa. Lama-lama dia akan tenang buat dosa. Dia main satu peringkat, dia tak boleh tinggal dosa. Dia main satu peringkat lagi, dia jadi ketagih buat dosa. Dia main satu peringkat, dia seronok dan dia suka promosi dosa orang. Yang tu peringkat paling parah sekali. Kata Zunun Al-Misri, macam mana badan kamala tajidul jasadul lazana ta'am inda saqamihi wa kadzalika la tajidul qalbu halawatal imani ma'zunu, macam mana badan hang rasa tak berselera bila hang nak makan satu-satu benda yang sedap ketika hang sakit, macam itulah juga hati manusia akan rasa tak syok buat benda baik ketika dalam dosa yang banyak. Kalau kita terlibat dengan dosa banyak, kita tak akan rasa syok buat benda baik. Antara benda baik yang kita berat sangat nak buat adalah baca Quran. Antara benda baik yang kita rasa macam tak syok buat adalah baca Quran. Saya tahu tuan-tuan semua bagus, memetik surah semua bagus dah. Tetapi tak ramai yang dia seronok baca Quran ni. Mungkin last sekali dia baca Ramadan terlepas. Lepas tu tak sentuh dah. Bila pula sentuh, jarang. Pi tengok lepas maghrib, rumah siapa ada dengar orang baca Quran. Pi tengok lepas maghrib, lepas isyak, rumah siapa yang ada baca Quran. Han bawa satu F, bukan F4, buku 35 kecil je, tu pun koyak separuh. Han boleh rundung di taman ni, han dengar di rumah kan, tengok berapa orang baca Quran. Tengok dia ni, drama. Tengok dia ni, drama. TV, gelap, maharaja lawak. Macam-macam lah lawak. Ada satu rumah je. Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Ketuk-tuk, assalamualaikum. Tengok. Nazar, apa meninggal ke apa. Maksudnya, bila meninggal baru cari Quran. Sebab apa kita tak seronok buat benda-benda yang baik tu? Sebab ada sesuatu yang tak kena dalam hati kita. Padahal, baca Quran, semayang, benda ni seronok. Sebab tu Nabi semayang sampai bengkok kaki. Sebab benda ni bagus. Tetapi kita rasa tak syok dengan agama kita sendiri, dengan benda-benda tu, mungkin disebabkan apa? Dosa yang sangat banyak yang ada dekat kita. Sebab tu hari ni tentang perempuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, nak bersihkan balik jiwa kita dan dosa kita ni, ada dua benda. Kata Nabi SAW, hati inna hadal qulub yasda'u kama yasda'ul hadid. Hati ni dia boleh berkarat macam mana hati-hati manusia ni, macam mana besi berkarat. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jilawha, wa Rasulullah, apa ubat nak selesaikan hati yang masalah ni, nak buat macam mana, yang karat ni nak buat apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul maut wa tilawatul Quran. Satu, banyak ingat tentang kematian,
Dan yang kedua, hang banyak membaca Quran. Orang yang banyak baca Quran ni, dia jadi macam tina atau benda yang boleh cuci karat, sehingga besi tadi yang berkarat duduk tepi jalan yang tak ada nilai, kita cuci, besi tu akan jadi bernilai dan berharga. Hati manusia, dia bila jauh pada Allah, dia tak apa minat sangat pada benda agama, dia tak minat. Tuan-tuan tengok, akhir zaman hari ni, ramai manusia yang IC dia Islam, tapi dia tak minat dengan agama sendiri. Bila kita habak ni hukum Allah, bila kita habak ni, macam ada satu kat long, satu dua hari duduk ingat kan? Dia kata, penceramah-penceramah luar ni lah, Dr. Zakir ni sesat, tak payah main ceramah dekat kami. Banyak negara-negara yang dah ban dah Dr. Zakir Naik ni, 6 negara ban dah. Kita panggil main buat apa? Dia cakap macam benda macam tu lah. Saya tengok tuan-tuan muslimin yang mati oleh Allah SWT, cara dia cakap macam tu tu bagusnya ada perjumpaan yang mereka nak susun antara dia dengan Dr. Zakir Naik tu, supaya banyak benda dia boleh faham. Waktu saya habak tuan-tuan, kita bukan nak cari orang yang pandai. Di sekolah kita mengajar, kita bukanlah semata-mata nak cari orang pandai saja. Kita nak orang pandai yang dia berjuang dengan agama dia sendiri. Pandai cakap lah, peguam, lawyer, doktor ni pandai lah cakap. Orang putih ni macam habuk lah, berabuk-rabuk, berterabuk keluar orang putihnya tu. Tapi dia guna kepandaian dia, cerdiknya tu, untuk menghalang kebaikan dan kemajuan Islam. Sebab tu ada orang kata kat saya, tak payahlah baca-baca Yasin. Nabi Muhammad tak buat pun baca Yasin kat sekolah di BSR, bukan Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad tak pernah buat pun baca Yasin macam masa PT3. Nabi Muhammad tak pernah buat, Salamul Soleh tak buat, Nabi Muhammad tak buat, Imam Ahmad tak pernah buat, Imam Syafi'i tak pernah buat, Imam Maliki tak pernah buat, Imam Hanbali tak pernah buat, semua Imam Mazhab tak pernah buat baca Yasin untuk SPM. Jadi bila semua orang tak buat, kita pun jangan buat. Benda ni jadi satu benda yang bid'ah. Buat apa? Pi tengok orang non-Muslim, dia bukan makan benda yang halal, dia makan benda yang haram, tapi cerdik dia pun. Cara cakap lah. Kita kata, bukan kita nak lahirkan satu manusia yang hanya semata-mata cerdik saja dah. Kita nak lahirkan satu manusia, dia cerdik dalam masa yang sama, dia faham tentang agama dia sendiri. Bulan lepas saya ada ceramah satu tempat, satu AJK tu, masjid tu, dia kerja di Kuala Lumpur bahagian apa tau? Budak-budak lepas SPM habis nak hantar pergi belajar kat Indonesia, belajar luar negara, jadi doktor, engineer apa semua lah, kerja bagus-bagus ini. Tapi budak-budak yang kita kata yang terbaik, yang pandai ni, kumpul bagi taklimat, hantar pergi. Dia kata, saya ustaz kumpul mereka, bagi taklimat mereka, saya pergi ke LIA, saya salam mak bapak mereka semua main. Ada kala-kala saya pergi hantar tu sampai ke universiti di sana, sebab kementerian wakilkan saya untuk hantar. Ustaz, masa saya bagi taklimat lepas UPSR, lepas SPM tu, semua orang ada. Saya tengok mereka, saya kenal mereka. Selepas setahun, saya bawa duit beasiswa, saya bawa kat mereka ni semua duit untuk bantuan untuk mereka ni. Tahun selepasnya, saya pergi, saya kontak dengan persatuan pelajar mereka, hantar surat mereka, kumpul semua student-student kita. Ustaz, alangkah luluhnya hati saya, saya tengok budak-budak yang saya jumpa tahun lepas di Putrajaya pakai tudung tutup aurat, tapi dia main mengaji luar negara, tak dan setel, habis dah pakai jadi lain dah. Tu di Indonesia ustaz, saya tengok, saya takut nak cerita kat ustaz. Ada, bukan semua, ada anak-anak pelajar kita, siswaza, pergi belajar luar negara, tapi bila main dalam perjumpaan untuk dengan kedutaan, dengan program nak bagi bantuan dan sebagainya, tetapi pakaian dia mengalahkan orang Eropah atau orang di Eropah sendiri pun tak sampai macam tu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia hanya fokus kepada pandai. Dia nak PT3 hang dapat 10A, UPSR hang dapat 6A, dan dia SPM hang dapat keputusan baik. Jadi pandai, 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 pandai. Akhirnya kepandaian tu diguna untuk
bidah agama dia sendiri. Kepandaian tu dia guna untuk benamkan agama dia sendiri. Banyak isu-isu yang jadi. Akhir-akhir ni tuan-tuan, ada mak bapak yang telefon. Kawan saya mengajar di sekolah SJKC. SJKC ada seorang parent dia telefon dekat pihak sekolah ni. Dia tanya apa tuan-tuan? Dia kata, sebab apa bagi anak saya masuk kelas agama? Saya tak mau anak saya masuk kelas agama dia. Sebab tujuan saya hantar anak saya main SJKC ialah supaya saya tak mau anak saya belajar sekolah kelas agama. Saya nak anak saya masuk moral. Ustaz hak jawab telefon tu dia warning. Sepatutnya orang nak, tak salah hantar anak pergi SJKC tak apa. Sebab kita sini, Kementerian Pendidikan kita di Malaysia ni, walaupun di SJKC dia akan ada syarat dia. Walaupun ada satu atau dua murid Islam di sekolah SJKC atau SJKT, sekolah Tamil ni, kalau ada satu atau dua murid Islam pun, ada guru yang akan mengajar. Sama ada dia tetap duduk di situ atau dia beredar ke sekolah-sekolah ke apa-apa, tapi kelas agama ni mesti ambil. Kita tak boleh nafikan budak tu nak masuk sekolah agama. Kelas agama sebab apa? Sebab peruntukan perlembagaan kita di Malaysia ni letakkan satu qara, satu peraturan, hang masuk sekolah dengan IC hang atau MyKid atau MyCard tulis agama Islam, atau hang punya surat beranak tulis agama Islam, maka hang wajib masuk kelas agama. Dan kalau pihak pentadbir atau guru-guru tak bagi dia masuk sekolah agama, maka orang yang tak bagi masuk tu yang salah. Tak boleh tukar dia pergi moral ke apa-apa, tak boleh. Kita tengok dia punya MyKid. Kalau hang form 3, hang tak mau ambil kelas agama, hang nak ambilkan, tak mau ambilkan, tu hang yang suka. Cuma pendidikan Islam dalam PT3 punya keputusan, dia akan tulis, hang gagal. Hang tak ambil, hang gagal. Dia tak akan tulis, murid ini tak ambil kerana dia dah, dia tak tulis. Tu dah, saya nak abang kata apa? Manusia dia boleh main satu peringkat, dia tak mau, dia nak nafikan agama ke anak dia. Padahal ya Allah kata, Qul anfusakum wa ahlikum nara. Selamat hang, selamat anak hang, keluarga hang daripada neraka Allah Ta'ala. Dan kalau dia tak belajar agama, mana dia faham tentang agama Allah? Bukan kita nak apa lah tuan-tuan, jenazah kita ada di rumah, anak kita tahu nak buat apa dengan jenazah kita. Paling tak ada, dia boleh baca Fatihah sedekah dekat kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, menceritakan satu kisah, bagaimana satu orang yang duduk dalam kubur, tiba-tiba diberi pakaian kemuliaan pada dia. Pakai kat dia satu mahkota, pakai kat dia satu hiasan yang cantik, bagi makanan yang hebat. Orang tadi duduk dalam kubur tu, dia heran. Dia kata, sebab apalah aku ni dapat benda-benda macam ni, padahal aku bukan ada buat benda yang besar pun. Bila ditanya pada malaikat, malaikat kata apa kat dia? Bistighfari waladika laka. Kerana anak hang di dunia minta sedang istighfar pada hang. Kata Imam Nawawi, wa in kana fasiqan, walaupun anak hang tu fasik, rambut cacak macam tupai gila, macam penyambu balik-kali belakang tu, rantai basikal semua dia buka tengkok, rantai motor dia buka tangan, tak apa-apa anak macam merepek gitu, dia doa, ya Allah, ampunilah dosa bapak saya dalam kubur. Kata Imam Nawawi, Allah terima doa si anak tadi tu, Allah beri kemuliaan pada bapak dia. Tapi kalau peringkat macam tu pun anak hang tak boleh nak ucap, nak cakap, hasil dia adalah kerja kedua tangan hang yang tak mau bagi dia ni bagi faham agama dan sebagainya. Tak kira lah hang duduk sekolah mana pun, ada peruntukan nak belajar agama. SJKC pun ada ustaz-ustazah akan mengajar, ada silibus agama. Sekolah Tamil pun ada ustaz-ustazah yang ajar untuk murid Islam tu agama. Maknanya orang sedia dah ruang untuk orang belajar agama, dia jadi tak mau. Allahu Akbar. Hak ni yang sedih. Terlepas tuan-tuan, ada satu sekolah di, ada satu sekolah lah, sekolah menengah. Satu sekolah menengah tu, satu kelas ada 35 orang. Lepas tingkatan 3, PT3, cikgu dia, ustaz dia nak bawa mereka ni pergi tu, di seat lah, di di baling ke apa-apa, ada macam resort situ, kemah ibadat apa semua macam tu lah. Dua hari, start pada Jumaat, Sabtu, itu Ahad lepas Zohor tu balik. Tiga hari lah, tiga hari dua malam. Edar borang. Dalam kelas ada 35 murid. Ada dua murid non-Muslim, murid India.
Tapi murid dia ni dah lama dah duduk kawan dengan budak Melayu, budak Islam. Mereka pun dah macam biasa, dah faham dah budaya orang Melayu macam mana, bahasa pun tak nampak mereka ni ada slang-slang semua sebab banyak dia punya pergaulan dengan budak-budak Melayu ni. Dia dah biasa sangat dah. Dan satu kelas semua nak pergi, mereka budak-budak tu orang, mereka pun syok juga lah. Sebab tak mahu terlepas pengalaman, lepas tiga-tiga dengan kawan. Dia pergi habak ke ustaz dia, "Ustaz, saya pun nak ikut." Ustaz dia kata, "Tak boleh nak ikut, macam mana nak ikut ni, kau pening lah ni." Sebab apa? Sebab hanan Muslim jadi isu pula nanti. Dia kata, "Boleh lah ustaz, tak apalah." Ustaz dia kata, "Tak boleh. Syarat dia kena ada orang Islam baru boleh. Kalau tak Islam, tak boleh." Budak dua orang ni, dia tak tahu dia. "Tak apalah ustaz, dua hari kami jadi Islam, hari ketiga kami jadi kapiak boleh." Ustaz dia kata, "Tak boleh buat lawak macam tu." Dia kata, "Ustaz, bolehlah. Tak apalah ustaz," dia telefon. Ustaz dia pun, ayah dia, "Encik macam ni, kami nak bawa dia pergi kemah ibadat. Program untuk Muslim saja, tapi dia nak ikut. Tapi kita insyaAllah di peringkat pengurusan, kita pagi kita ada macam hiking ada program. Waktu malam kita ada qiyamullah, yang tu semua kita tak libatkan dia lah. Dia hanya kita libatkan dia dalam program-program biasa, bukan program keagamaan. Sebab dia seringin sangat nak pergi. Bapak dia tentang 5 bintang. Tak apalah ustaz, mana mau angkat bi, mau angkat lah ustaz. Berapa hari pun tak apa bi lah ustaz." Dia mungkin serabut tu anak dia pun macam tu ayah lah. Dia pun penat dah ni. Angkut bi lah 3 tahun pun tak apalah. Aku pun semak perut dia ni ni. Tapi bapak dia kata tak apalah, mau pergi mana pun tak apalah. Sebab bapak dia pun dah kita kata kita tak libatkan dia dengan semayang lah apa semua. Dia bapak tu dia handuk tepi lah. Setiap bulan tak payah main lah, nanti dia di bilik lah. Esok pagi kita buat senam, robik ke apa-apa, main okey lah. Dalam banyak-banyak borang tu tuan-tuan, cek, ada satu borang, dia tulis borang kebenaran waris tu, dia tulis membenarkan tu, dia potong. Dia tinggal yang tidak membenarkan anak saya mengikuti kemah ibadah. Ustaz ni duk cek, panggil budak tu main. Dia kata, "Ustaz duk cek ni dalam ni, sebab apa ayah hang tulis tak membenarkan, ni benarkan ke tak ni?" Dia kata ke ayah, ustaz tu dia kata, "Tak tahu lah ustaz, mungkin saya bagi borang ke dia, saya cakap ke dia." Mak saya kata, "Tak apa, saya tengok-tengok macam tak mau macam." Ayah pun tak tahu, tengok dia sign. "Ustaz, call lah bawa saya tengok. Tanya boleh ke tak boleh." Saya pun tak tahu lah ustaz nak cakap, kadang-kadang dia angin sikit. Bawa ustaz ni telefon, "Encik, kami daripada sekolah nak buat kemah ibadah, nak bawa di baling 2 hari, 3 hari, 2 malam. Cini, program selepas daripada PT3 ada peruntukan apa semua, cerita lah. Cuma saya agak keliru disebabkan dalam borang ni ada tulis tidak membenarkan. Saya tak tahu cik silap tulis ke apa." Bapak dia kata apa? Bapak dia kata, Tak payah. Mayang tang ni pun tak habis. Mayang habis mayang kat Bali pula. Tang ni pun berlambak lagi semayang. Semayang banyak-banyak, bukan dapat apa-apa, tak payah habis. Anak aku duduk rumah lagi bagus. Tadi hak dia tu non-Muslim tu punya bagus. Dia mau anak dia dapat pengalaman duduk dengan kawan semua. Dia ni pula tak lagi pergi ibadat. Dia kata semayang banyak-banyak dapat apa. Saya kata bagus. Hang ditukar duduk dengan keluarga dia tu. Keluarga dia ni ditukar dia duduk dengan dia ni. Sebab otak tu jadi lain lah. Tu kita kata antara Muslim dengan non-Muslim. Bila main akhir zaman ni macam tu lah tuan-tuan. Semua orang jadi tak minat dengan agama dia sendiri. Bukan semua orang. Ada golongan manusia yang dia boleh cakap beragama ikut dan betul je. Sama macam RUU lah. Tujuan orang nak buat RUU ni supaya orang Islam dia tak buat benda-benda dosa dan maksiat pada Allah Ta'ala, terutamanya berkaitan awal, berkaitan dengan zina. Sebab suku kedua daripada terlepas sahaja kita dengar hampir 211,000 anak-anak yang tak sah tarang lahir di negara kita, yang binti tak tahuan, yang anak yang lahir daripada macam-macam jenis tu. Bila kita buat RUU supaya memperkasakan balik undang-undang hadu ada tu, bagi kemas balik. Dalam bab lain, banyak undang-undang dia kemas dah. Contoh sebagai kita tuan-tuan, kalau kita bawa kereta, kita masuk emergency lane tu, kena bayar RM1,000 ke RM2,000. Kalau mesti raya lah. Hang keluar, bukan JPJ je tangkap. Siapa-siapa ada kamera di dashboard dia, dia tangkap, memang kena agak lah. Hantar kat JPJ, memang kena. Naik di court, sebab naik di tu. Sebab apa penguatkuasaan dia tu mahal sangat?
Sebab undang-undang dalam bab tu kuat. Kita ada undang-undang dari segi khalwatnya, dari segi minum araknya, dari segi dosa-dosa zina sebagainya, ada. Cuma dia tak kuat. Tu yang pertama. Yang kedua, hari ini tujuan dia apa? Supaya orang jangan hina agama kita sendiri. Sama ada yang hina tu orang lain atau orang Islam sendiri yang dia cakap bahawa agama dia lebih kurang. Dia kata Nabi Muhammad apa-apa, dia kata Allah ni apa-apa, dia cakap apa-apa benda yang berkaitan dengan agama. Kita ada satu peruntukan undang-undang yang undang-undang tu boleh cekak baju orang tu. Dia menakutkan orang. Tuan-tuan tengok tak? 999. Apa payah tu lah aku cakap dengan apa payah apa tu. Jadi muka tak tahu. Bagus apa jenis waradun wabarakun ni geng ni. 999 tu dia ialah bila polis nak pi tangkap jenayah ke apa, parti ke penentang asing tanpa izin semua ni, dia pun di follow lah, dia pun dibuat macam laporan tambahan untuk apa? Laporan tambahan untuk jenayah ni lah. Ada sekali tuan-tuan, mereka ni masuk dalam pub lah, kelab malam. Dan polis tu dia buat pengumuman, kita dah nak siasat kawasan ni apa semua ni. Semua dia minta duduk dan buat keluar IC semua. Adalah polis perempuan dia minta kat perempuan, polis lelaki dia minta kat lelaki apa semua ni. Tapi bila mereka pergi nak pergi minta lah IC-IC semua ni, perempuan, perempuan lah, nampak macam Islam lah. Dia buat apa? Botol arak tu dia minum, dia mabuk. Dia ambil botol arak tu, dia pecah. Ha? Pecah tu, tajam-tajam-tajam ni, dia pergi hirih tangan polis tu. Dia hirih tangan polis tu sebab berlaku pergelutan kecil di antara polis perempuan dengan dia ni. Maka polis lelaki yang duk cek-cek tu, dia lari main tengok dia apa. Dia kata, hang sentuh aku. Aku ni apa, minta barang IC aku semua. Aku ni cucuk tangan hang ni. Dia tarik dan lah tarik. Polis tu juga lah luka tangan dia tu. Kita nak bab kata apa? Bukan kata bila penguat kuasa mai tu hang takut tak? Dia jadi melawan pula. Kuklah dia rasa bersalah. Tak ada. Sebab apa tak rasa bersalah? Sebab undang-undang dalam bab tu dia tak menakutkan dia tu. Sebab kita manusia ni dia diajak dengan undang-undang. Kalau main satu undang-undang, peraturan ni boleh buat, ni tak boleh buat, ni boleh buat, ni tak boleh buat, maka benda tu dia akan jaga supaya jangan manusia dibuat benda yang pelik dan benda yang tak bagus. Maka ada usaha segelintir manusia yang bagus, yang usaha supaya mengemaskini balik yang dulu dah 30-40 tahun dulu dah lama dah, mungkin dulu sesuai lah. Kalau kena denda macam tu, lah orang tak takut lah nak buat bagi besar balik. Dia menuju ke arah nak memperkasakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada di kalangan orang Islam yang nama Islam, IC Islam, dia jadi tak suka dan tak minat. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilema kita yang berlaku di akhir zaman ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fikanan qatta'il laili muslim. Hampa akhir zaman ni so banyak buat benda baik, buat berebut-berebut buat amal soleh. Nabi kata sebab apa akan hidup satu zaman yang apa akan tengok fitnah akan berlaku, kekelangkabutan yang akan berlaku ni macam kepingan malam yang menuju kegelapan. Makna dia apa? Pukul 9 gelap, pukul 10 makin gelap, 11 gelap, makin gelap. Dia mai pukul 12 dia ada dua, gelap dan sunyi. Mai 2 pagi, mai 3 pagi lagi takut. Macam surau pun aku nak masuk pun takut juga. Alam, itu je. Kalau mai 2-3 pagi macam menakutkan. Kuntilanak tu, dia kereta ke apa-apa. Kan contohnya. Kalau cerah tak takut lah. Malam ni dia makin lama. Walaupun kita kata pekan yang besar, 2-3 pagi dia sunyi. Time tu lah orang nak sihir. Time tu lah orang nak culik orang. Time tu lah orang nak curi. Semua benda jahat. Nabi bayangkan malam dengan fitnah akhir zaman ni macam tu. Dia mai satu peringkat, orang dia boleh cakap beragama dia sendiri, dia boleh hina Nabi dia sendiri, dia boleh hina Quran sendiri, dia boleh hina mai satu peringkat sahabat Nabi, dia boleh hina semayang,
dia boleh hina macam-macam dia akan buat. Dia nak tunjuk kata dia ni bebai, tak tahu apa dia nak buat. Macam mana orang boleh cakap beragama ni? Beragama, orang boleh cakap macam-macam benda. Zakat orang tak suka. Orang tengok internet, macam-macam dia buat bantai zakat. Dia kata, aku ambil duit. Duit aku buat apa? Baik ke orang. Aku kerja penat-penat, aku dapat duit, baik ke orang. Baik ke orang, baik ke orang. Zakat menggalakkan orang jadi pemalas, dia kata. Dari tu duduk bersandar di dinding itu, ada suar-suar-suar kat dia. Betul orang Islam jadi pemalas, dia kata. Haji, ni orang tahu. Haji pun habis duit RM10,000 untuk pergi pusing kotak hitam, dia kata. Allah ayah sebila. Pergi pusing kotak hitam, habis duit, pakai baju nampak ketiak, malu ke orang lah. Biar aku ambil duit tu RM10,000, aku pergi buat renovation dapur, buat oli, dapur rumah aku, dia kata. IC Islam. Tapi dia boleh cakap merendah, menghina agama dia sendiri. Sebab itulah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, tuan-tuan nak selamat akhir zaman ni, ni surau ni, yang masjid ni adalah bahtera penyelamat. Bahtera penyelamat. AJK pengurusi semua orang, mereka nak koda kapai. Mereka jaga kapai. Angin mai, ribut mai, nak buka ni apa... layak tu bila nak buka, nak tutup bila, ombak mana, kompas mana, mereka ni punya kerja. Nak cari ustaz mana, nak buat ceramah bila, nak buat program bila, semua ni nak koda kapai mereka susun. Kita ni tuan-tuan, bila tengok ada kapai je, kita macam orang yang apa, jatuh di tengah-tengah, dan yang duduk di pulau, yang duduk di pulau sini, yang duduk di pulau sana, yang jatuh di tengah-tengah laut. Bila kapai mai, tuan-tuan nak selamat, kena buat apa? Berenang mai dekat kapai. InsyaAllah selamat. Berenang mai dekat kapai ni ada dua benda. Satu apa dia? Berenang untuk mai semayang jemaah. Azan dengar tuan-tuan, tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan main. Tuan-tuan hargailah komuniti Muslim yang ada macam ni. Kamilah di Pulau Pinang ni, terutama kawasan pulau, tuan-tuan tak akan dapat komuniti Muslim macam ni. Pulau lah berseberang dari. Sebab kebanyakan rumah-rumah, kalau teres sekarang ni, dia dah main 700, 800, 1.2 juta. Sini boleh dapat 300, boleh dapat ikut. InsyaAllah kot, 300 dapat. 200, 300 dapat lagi. Sana 200, 300 dapat. Pintu je dia beri. Lain semua pergi balik buat sendiri ya. Kita pintu je, 4 keping. Tu pun rujuk aku bagi 4, katuk 3 je. Jadi, nak cari satu teres yang semua orang Islam, ada satu surau macam ni, belah pulau lah. Ada kebanyakan teres yang 70-80-an, 90-an dulu. Masa tu orang Islam boleh beli lah. Sekarang, ialah hartanah makin naik apa semua, tak ada. Sebab tu tuan-tuan, mungkin kita boleh buat surau. Di kawasan pulau kadang-kadang ada satu surau yang orang boleh buat. Tetapi, kehadiran jemaah yang banyak ni, tak ada sangat. Sebab kebanyakan yang duduk campur-campur lah. Ada Muslim, ada non-Muslim. Kehadiran ada dapat banyak ni tau. Dan saya tengok ada setengah-setengah tempat kadang-kadang tu, kehadiran kuliah dia makin kurang dah. Sebab ada kampung-kampung yang dah maju, mereka buat flat apa semua tu. Jadi kadang flat pun mahal juga. 400, 500. 400, 500 yang nak cari orang Islam duduk, ada juga lah. Tapi tak ramai. Tapi yang duduk tu belum tentu kaki masjid lagi. Beli rumah apartmen kondo 700-800 ribu, ialah kerja Kuala Lumpur, Melbourne, Australia, China, Korea, pusing kot tu je. Sebab bisnes banyak, bila-bila balik. Bila-bila balik tu pun tak tahu bila boleh main surau masjid semayang tu. Tuan-tuan duduk di sini, komuniti Muslim yang banyak, tuan-tuan tolong buat ganding tangan macam tu. Oh, semua mau member semua dia tau. Jangan hang tengok aku tak puas hati ke hang, hang tengok aku tak puas hati ke hang. Ego, jawatan, fikrah, perangai, semua tuan-tuan tahu buat apa? Ni, ambil tisu, bubuh semua perangai tak elok tu dalam ni, bungkui macam plastik sampai hitam, lepak kat luar macam selipar. Masuk masjid, masuk surau, clear, hati mau bersih. Hanya yang tengok diri tak puas hati, jangan tengok diri aku tak puas hati ke hang, hang macam ni, hang macam ni, aku besar, hang kecil. Semua yang buat, yang ni semua selipar, lepak luar. Masuk masjid, hati bersih, salam dengan semua orang, budi duduk tepi apa. Ada orang dia tak cakap dengan dia ni, dia duduk tepi dia ni, dia tak mau, dia duduk tepi orang lain. Ada orang dia tak sembang dengan dia ni, bila main nak salam tu, dia tiba-tiba. Dia tak, aku tak sembang dengan dia ni.
Rumah hang buat kenuri dengan harap aku main. Rumah aku buat kenuri, aku nampak juga muka hang. Sebab lepak ni masih main kau. Jadi, kita heranlah. Di luar tu dah semacam-macam geng tu ada dah. Biarlah kita dalam masjid ni bersatu. Bersatu atas nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cara ni macam mana tuan-tuan saya harap? Bila azan tuan-tuan main semayang berjemaah. Tu je saya minta. Tu je saya minta. Macam malam ni lah. Alhamdulillah lah. Kalau boleh main subuh esok macam ni, saya bagi bukan tangannya, kaki-kaki kau angkat ni atas tu. Memang hebat tu lah. Tolak perempuan. Laki kalau boleh main subuh macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Sangat hebat. Jadi bila waktu kita ada, kita main lah. Kita ada subuh, kita main subuh. Saya zuhur tak ada start, saya tempat kerja. Okey, tempat kerja. Asang saya dan. Okey, dan. Maghrib, maghrib tak ada. Saya balik selambat. Isyak, isyak dan. Man. Isyak saya tak dan. Hari tu ambil kenuri. Pergi kerja. Ada cuti hari. Jumaat, Jumaat dengan Ahad. Jumaat Sabtu cuti. Man, hari-hari main. Biar ada connection dengan rumah Ta'ala. Biar ada connection dengan rumah Ta'ala, kita masa masuk masjid minta apa? Rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Minta doa rahmat pada Allah. Duk balik rahmat tu ke rumah kita, ada rahmat dan barakah di rumah. Orang yang selalu lazim sembahyang jemaah, Allah pelihara. Oh, ikatan suami isteri ni Allah pelihara. Tak adalah saat-saat nak berkelai, saat-saat tak cakap, saat-saat dengan anak, anak pasal kecil-kecil gaduh pasal rubber, gaduh pasal pensel, beg hang ambil, beg aku orang tak ambil, pensel buat hang aku ambil, pensel buat aku hang buka. Berkelai pasal tu je macam-macam jadi dah. Allah pelihara tak jadi itu. Bila bapaknya tu rajin lazimi solat berjemaah. Sebenarnya tuan-tuan, Bilal doa azan tu bukan Bilal panggil tu. Bilal tu macam dia, kita katakan apa? Lelaki di balik tabir dia. Yang betul yang panggil kita, Allah Ta'ala yang panggil. Allah kata hayya ala solat, mai sembahyang. Hayya tu apa? Mai lah. Mai tangi, insya-Allah akan berjaya. Kalau ada tetamu mai, kena kuat. Kita kata apa tunggu saat saya pergi. Kalau boleh, mari kita pergi surau sekali. Tapi semayang jemaah, cakap saja tu. Baru kena ada satu budaya di rumah tu. Kekuatan tu kena ada. Yang nombor dua tuan-tuan, saya tengok masjid tuan-tuan ni bagus je lah. Hari tu aku main nampak macam jayam ya. Hari ni adalah upgrade sikit lah. Cuma kursi yang nampak macam tukar, nampak macam parmi suara dengan kursi dulu kalau ya. Jadi nampak up sikit kursi dengan meja ni. Meja nak carilah elok sikit, meja apa dulu kalau meja ni semua up sikit, dua tu je. Color semua cantik lah, color orange. Boleh tahan, tahan kat surah bawah ni. Surah perpaduan orang lagi. Atas yang orange, bawah hijau. Kat luar biru ke bawah. Bagus, surah perpaduan orang lagi. Tak apalah, tapi kemas cantik. Saya tengok kekuatan tuan-tuan ni apa dia? Selesa lah. Tuan-tuan duduk di sini semua teres, nak jalan dekat mic, mic pun dekat, aircon semua pun selesa, mic pun okey, crowd yang okey, semua bagus lah. Tuan-tuan main lah, AJK buat benda, susun kat kita banyak benda baik dah. Kita main lah, kuliah tuan-tuan, tiap malam ni kita main. Saya tak boleh main tiap hari Ustaz, saya kerja. Balik rumah, malam ni bincang dengan isteri. Seminggu ada 7 hari. Hari apa paling bagus sekali? Maknanya, okey, hari ni hang kerja, aku kerja malam, aku balik time ni. Okey, hari Rabu, Selasa dengan Ahad. Seminggu 3 kali kita boleh main kuliah keluar. Jadi isteri kita tahu dah, oh hari ni hari Rabu, ada kuliah. Atau bawa balik jadual kuliah tu, tunjuk kat isteri. Ni jadual kuliah kat surau, hang berkenan dengan ustaz mana? Bukan berkenal dengan ustaz tu, berkenal apa? Dia syok, ada orang dia cakap tu, dia syok, dia suka dengar apa tu. Okey, aku berkenal, dia kata, ayang ruka ustaz ni, ceramah, kitab ni 4 hari ke 5 hari, seminggu dia contoh. Atas sebulan, nak boleh main berapa kali pun tak apa, tulis elok-elok. Pastikan kita bawa isteri kita main. Kesian tentang kita hanya 20, isteri kenalan banyak benda dia tak tahu. Dia sebenarnya syok, ke sebelah. Kan, layan drama, layan AJL, layan macam-macam. Ini sebenarnya syak lambat, sebenarnya zuhur 3:30. Kita bagus lah, dengar kuliah, sebenarnya isyak berjemaah, macam-macam kita buat. Tapi, isteri kita dengan anak-anak kita, kita balik rumah, dia perlu layan TV lagi. Kesian kan?
Jadi biar sama-sama untuk kita ni dapat satu benda yang kita katakan apa, dapat sama-sama lah buat untuk benda akhirat. Okey, tuan-tuan, saya ada satu dua benda nak umum. Lepas tu kita berbilang kuliah kita. Saya kuliah belah sini, saya tak ada kuliah yang tetap. Saya ada satu di Sungai Layak, Masjid Kuning tu. Setiap Sabtu baru ni lah, setiap hari Sabtu yang pertama setiap bulan mengajar kita Syama'il. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada kuliah tetap di kedai nasi Arab Mat'am Arabi tu, selepas sebelah dengan Masjid Andalusia kat tapak RFC dulu tu, sekarang dia bertukar buat nasi Arab tu. Di tapak tu, dalam kedai tu, separuh kedai tu dia buat bisnes jalan macam biasa. Di sebelah sana sebelah tu dia buat macam dewan, ada macam kursi apa semua ni. Saya mengajar di situ kitab 4 kan, golongan yang selamat daripada neraka jahanam. Yang tu kitab karangan Syekh Nuruddin, diterjemah di Madrasah Zuhdiyah di Borobok tu. Dia terjemah, saya pakai kitab tu lah. Ramai, ada lah macam-macam semua. Kelas tu start setiap hari Selasa, minggu kedua dan minggu ketiga. Tapi 5.30 petang, 5.30 sampai 6.30. Dia tak kacau kuliah maghrib kita. Jadi tuan-tuan perempuan yang ada kuliah maghrib tetap yang kita sedang ikuti ustaz mana-mana berkitab lama dah, kita tak mau ketinggalan, kita berhenti awal. Ada rezeki, pihak pengurusan di Mat'am tu, dia akan sediakan kadang-kadang dia buat nasi, kadang-kadang dia buat roti jala, macam-macam dia buat. Pakai tabur seorang sikit, betul belum? Dah orang pagi kan, ada tabur lah. Tak ada hal yang ambil tabur tokek dia pula. Ada makan lah, tapi biasanya ada lah buat lah, makan-makan sikit kuih ke apa, dan buat mie lah, apa, bihun ke apa, situ lah. 20 tu yang ada di surah tuan-tuan ni, boleh untuk bulanan tu nak jumpa, nak ngaji, boleh lagi lah, insyaAllah. Dan saya rasa tu sahaja lah kot, tuan-tuan. Perempuan yang tengok muka tuan-tuan pun macam berluar dan tengok seramah aku. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, takut berhenti di sini dulu, insyaAllah. Yang baik pada Allah yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Teman-teman, kalau ada terkasar bahasa, tersilap tutur bicara dan sebagainya, insyaAllah ada rezeki dan siri-siri akan datang, kita akan rancang lagi lah. Kita buat forum pulak lah sekali. Bila-bila rancang, buat forum. Forum keluar di mata. Forum kita tahu lah. Meja ni kan, tolak tepi kan, buah meja rendah sikit, buah ayam ni dua lagi. Itulah forum. Forum tahu bang, buah satu meja rendah, ambil ni, buah lagi dua ni, buah satu kami share tiga orang, tak apa. Mic ni pergi lebih sikit buah. Mic tak nak kami share tak apa. Tak ada apa pun, forum. Jadi, bila-bila sekali lah, kita nak meriahkan lagi, boleh panggil saya main, insyaAllah kita plan awal, kita buat nanti. Baik. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. وعلى الصحابة أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.